badan kurus. Kurus ya. Berapa kilo sekarang? Nah, sekarang ini sebenarnya naik ya, sempat 80 kilo. Sebelumnya sebelumnya 100 115 kilo. 115 turun jadi 80. 80. Berarti turun 35 sekarang. Kurang 8 antara 5. 30 35 kilo tuh. Sekarang 85. 85. So. 30 kilo ya. Nih, Nes. Ini terutama untuk Bang On nih. Bang On ini pengen banget nih badan kayak Farhat ya, bisa turun 20 kilo kalau Bang On ini harapannya. Apa treatmentnya? Apakah ke dokter gizi khusus? Apakah memang olahraganya banyak, makan kurang karbo atau gimana? Ya saya punya konsultasi atau, dokter gizi. Atau nah, mengurangi friksi sama orang lain? Itu kurang makan pasti. Kemudian jaraknya, jumlahnya pun harus tepat. Makanya konsultasi ke dokter gizi itu sangat penting bagi saya. Oh, rupanya tetap ke dokter gizi baru ngikutin. Iya. Tapi dokter gizi sarannya apa? Sarannya ya jangan makan minyak, jangan makan gula yang berlebihan, okay. Jangan makan gorengan, jangan makan kulit ayam. Oke. Okay. Ya, banyak yang harusnya bakar atau rebus. Oh, tapi ada suplemen yang harus dimakan juga kan? Enggak ada obat-obatan. Olahraga? Olahraganya okay. Jangan terlalu capek karena kalau capek itu lapar. Oh, oke. Okay. Jadi dihitung jumlah kalori yang keluar dan masuk. Jadi kalau seimbang bisa penurunannya otomatis bisa ditakar. Sebulan atau seminggu, dua minggu kita turun berapa kilo? Berarti hampir sama ya. Satu mengurangi minyak berarti nggak, jangan makan gorengan. Jangan makan gorengan. Kerupuk, ya, karbo dikurangin ya. Karbo ada terus ada. Tapi nggak banyak. Oh, saya okay. Pernah waktu kan saya pernah kena fatty liver di dokter okay. Singapura. Kamu beratnya kelebihan, suruh turun 30 kilo. Saya nggak percaya akan turun 30 kilo. Okay. Nurunin 1-2 kilo aja susah banget. Nah, tapi setelah saya menemukan konsultasi gizi yang bagus, akhirnya saya bisa turun. Apa yang dirasakan posisi 115 kemudian jadi 85? Apa positifnya yang dirasakan secara langsung maupun nggak langsung, secara perasaan, secara hubungan dengan wanita dan lain-lain? Kalau periksa darah ya, itu kolesterol semua rendah. Kemudian usam urat turun semua. SGOT, SGPT normal. Oke. Nah, kemudian kalau SGPT, badan enak. SGOT, SGPT. Iya. SPG? SPG. Nah, kemudian senang aja bisa pasang kaos kaki, kemudian ikat sepatu, tali sepatu bisa. Ya. Kemudian ya kalau bicara hubungan suami istri kan saya lagi nggak punya istri gitu. Okay. Mungkin kalau jadi dari hasil turun berat badan ini yang belum diuji hubungan suami istri ya? Belum katanya akan kuat. Apa yang super. Diharapkan? Yang diharapkan apakah saat 100 sekian itu kurang bertahan lama, diharapkan dengan sekian ini makin gimana? Ya enggak, pokoknya dulu berpikir kalau makan banyak kita makin kuat, ternyata makan banyak itu buat lemas. Jadi makan yang cukup yang bikin kita super kuat. Super kuat. Nah,